Uluk-uluk ya teman-teman. Tuh, bekas-bekas mereka ambil dulu. Oke. Masih kalian teman-teman, kita perlu ininya buah saja kita. Satu kita teman. Dan tupai 15 ya. Bisakah di seperti menampung air. Siang bolongnya di situ ya. Sudah lengkap lah, perlu makan teman-teman. Itu aja ya teman-teman. Ya sesuai selera. Saya bolang. Teman-teman, ready ya. Dekan sini dulu. Tapi enak sekali teman-teman. Uluk-uluk ya teman-teman. Resap dia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Nikmatilah keindahan alamnya ya teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Tetap semangat teman-teman. Selamat menikmati sajian dari channel Alam Pedesaan Bersahaja. Halo guys, teman-teman, bisa dilihat ya jam berapakah kalau matahari di situ. Tuh mataharinya panas terik ya. Tempat kita sedang berada di kebun nanas ya. Tuh kebun nanas semua, tapi sudah diambil semua. Untuk kemarin ada pesta tunangan saudara kita ya, jadi sudah habis. Tapi ini kita menemukan masih ada ya. Tuh kebun nanas semua sampai ke bawah sana ya. Bekas-bekas mereka mengambil banyak. Nah, kita menemukan satu nih guys teman-teman. Siang-siang ini enaknya kita rujak nanas ya teman-teman. Kita petik dulu teman-teman nanasnya. Panas terik ya teman-teman. Ambil dulu. Kita tarik coba ya teman-teman. Tarik dari sini ya. Apakah dia dapat? Tidak dapat teman-teman. Oke teman-teman, dapat ya. Ini ya satu ya. Ini teman-teman nanasnya. Kita dapat satu nanas ya teman-teman. Siang-siang enaknya kita rujakan nanas. Nanas muda. Wow. Masih kalian teman-teman, kita langsung petik dari alam ya. Ininya dibuang ya teman-teman. Oke. Wow, malah yang lepas kepalanya teman-teman. Kita buang ini teman-teman. Nah, kita perlu ininya buah saja teman-teman ya. Kita buang. Oke, kita siap rujakan nanas. Kita petik langsung dari kebunnya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Kita akan nanti review ketika kita rujakan ya, karena siang-siang enak rujak nanas teman-teman. Wow, di kebun kita ya. Nih, kebun buah-buahan. Ada durian itu teman-teman. Ada yang berduri itu marau. Rambutan, mangga. Dan semua jenis buah-buahan ada di sini teman-teman. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Oke, panas terik ya. Cukup satu kita teman. Kita berada di kebun nanas kita ini ya. Di sini mungkin ada 500-an buah kalau sudah berbuah nanasnya ya teman-teman. Berdaya guna bagi sesama ya. Tuh bekas mereka sudah ngambilnya di sana tadi ya teman-teman. Kita bisa melihat. Yo, kita lihat. Bekas sudah dipetik mereka. Ini bekas kaki-kakinya. Mereka sudah mengumpulkan nanas. Ini ya teman-teman, ini masih ada satu ya ini. Tapi bekas gigitan tupai. Tuh. Dan berapa banyak itu teman-teman? Ada 15 ya, sudah diambil, tidak apa-apa teman-teman. Oh, sana ada satu masih muda teman-teman. Tadi lihat tuh. Dan ini jamur apakah ini teman-teman?
bisakah dimakan? Ada teman-teman yang tahu jamur apakah ini? Wow, keren teman-teman. Jamur apakah ini? Bisakah dimakan? Tolong teman-teman yang tahu bagian perjamuran ya, tulis di kolom komentar. Berbeda sama jamur ini ternyata teman-teman. Ini beda jamurnya. Ini kerucut ya. Dia seperti menampung air. Nih, bentuknya jamur apakah itu? Ini nanasnya teman-teman, masih muda itu ya. Muda sekali, biarkan ya. Oke, cukup sekian dulu. Oke teman-teman, kita buat bumbu rujak dulu ya. Oke, sebelum buat bumbu kita minum dulu teman-teman. Haus teman-teman. Teman-teman, sudah lengkap lah perlengkapannya, nanasnya, cabenya. Oke, sebelum itu kita cemilan anak desa ya, pisang matang tapi direbus ya teman-teman. Mari makan teman-teman. Cuacanya panas sekali teman-teman. Matahari pas di atas ya. Dan mari kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Ini ada gula ya teman-teman. Garam. Kita pakai gula aren ya teman-teman. Nah, ini dia gula arennya. Tadi dimakan semut teman-teman gula arennya. Kita bersihkan dulu semutnya. Semutnya nakal teman-teman, mau makan gula aren. Satu-satu teman-teman. Sesuaikan selera ya. Kita secukupnya. Oke, cukup gula arennya teman-teman. Jangan lupa cabenya teman-teman ya. Selain itu apa teman-teman bumbunya? Sebelum itu kita minum dulu teman-teman, panas. Silakan sponsor minuman ini datang ya, berkunjung mampir ke channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Ini belum sponsor ya teman-teman. Ini kita inisiatif sendiri. Wow. Cabenya lupa teman-teman. Siapkan cabenya dulu. Parangnya ya. Cabenya kita 3 aja ya teman-teman. Lombok hijau. Kita tidak kuat pedas teman-teman. 1, 2. Tiga. Oke teman-teman. Saatnya kita taburkan garamnya juga teman-teman, sesuaikan selera.
ulek-uleknya teman-teman. Kita ulek-ulek. Wow, segar sekali teman-teman. Gula arennya kita ulek. Oke teman-teman, lomboknya ya dari dekat. Kita ulek ya sampai halus. Gula arennya. Praktis ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak bumbunya. Ini sudah cukup pedas ya teman-teman, sampai halus. Oke, tinggal kasih air teman-teman secukupnya. Air ya. Secukupnya sesuai selera. Nah, tidak perlu banyak teman-teman. Nah. Oke, sudah jadi sambal uleknya. Kita rasa dulu teman-teman, pedas tidak? Oke, pas. Waktunya kita pengupasan teman-teman. Kita kupas-kupas nanasnya ya teman-teman. Oke, bumbu kita singkirkan dulu teman-teman. Bumbu sudah jadi ya. Simpan di sini. Waktunya kita kupas nanas pakai pisau ya teman-teman. Saya bolang. Sudah ready. Ini perlu tenaga teman-teman. Sudah mulai kelihatan teman-teman. Apakah kita cukup pakai ini teman-teman? Kita coba ya, lebih enak mana? Oh, lebih enak pakai ini teman-teman. Kita pakai bisa kecil saja. Kupas yang tebal ya teman-teman, biar tidak perlu buang matanya. Oke teman-teman, kita buat si nyaman sekali ya tempat duduknya. Kita kupas tebal teman-teman. Oke. Nah, kita tinggal matanya sedikit teman-teman. Nah, kita kupas secara tebal ya. Ini kita dadakan ya teman-teman, karena melihat cuaca situasi panas sekali. Banyak kita rujak ananas di kebun sawit. Wow, enak sekali teman-teman.
Oke, kita tempatnya ini ya teman-teman. Sudah bersih ya teman-teman. Tinggal kita belah. Sepertinya kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Tetap jaga kebersihan. Stay healthy and safety, oke. Nah, karena kita tadi sudah pegang segala parang. Oke teman-teman, ready. Tinggal kita belah. Wow. Oke, kita buang ini teman-teman. Nanas muda ya teman-teman, bikin mermelek. Wow, enak sekali, segar sekali rujakan nanas muda. Siang-siang bolong. Wow. Oke teman-teman, ready ya. Sudah siap. Rujak nanas muda. Bumbunya. Wow. Bumbunya juga sudah siap teman-teman. Ini ya. Tidak perlu banyak bumbunya. Bikin ngiler teman-teman. Oke. Kita makan. Wow. Teman-teman, punya kita makan rujak nanas. Wow, kita coba satu dulu ya teman-teman. Dekan sini dulu. Buat mermelek ya teman-teman. Tapi enak sekali teman. Rujak nanas muda segar sekali. Sekali teman-teman. Wow, enak sekali teman-teman rujak nanasnya. Habis setengah ya teman-teman, ini setengah ya, kita sendiri jadi tidak perlu banyak ya. Wow.
pedas teman-teman. Rujak nanas muda Lombok hijau tiga tadi teman-teman. Wow. Teman-teman, sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Salam sehat dan semangat terus. Sukses selalu untuk kita semua. Dadah.